Hai guys, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Santi Tarot. Salam sejahtera dari saya, apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema bacaan hari ini, saya akan membahaskan setelah diabaikan, setelah dilepaskan, baru dia sedar yang kamu adalah seseorang yang dia butuhkan. Teman-teman, di topik readingan kali ini, kita akan cuba menyimak ciri-ciri seseorang yang mulai sedar dan merasa sangat kesal setelah dia mengabaikan kamu dan kemudiannya mungkin bertindak untuk melepaskan dirimu. Nah, apakah dia sudah terlambat ketika menyedari kamu adalah seseorang yang dia benar-benar butuhkan? Baiklah teman-teman, tanpa melengahkan waktu, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini. Dan perlu saya terapkan bahawa general reading ini bakalan menarik energi banyak orang dan tidak semestinya akan resonate dengan situasi semua. Kepekaan kalian amat diperlukan bagi membedakan apa yang baik dan apa yang tidak. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey teman-teman, kita mulakan ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan di sini ya, siapakah seseorang ini yang sering cuekin dan sering mengabaikan diri kamu? Siapakah dia? Siapakah seseorang ini yang sering mengabaikan dirimu? Siapakah seseorang ini yang sering mengabaikan kamu atau mungkin ya bertindak untuk melepaskan kamu? Kita cuba lihatkan energinya. Wow, teman-teman, kartu pertama sudah mengindikasikan ya seseorang yang menyalahkan dirinya. Saya menangkap ada energy blame. I accept responsibility for my well-being. Nah, di sini teman-teman, ya, ada energy seseorang yang sedang menyalahkan dirinya atas sesuatu yang sudah dia lakukan. Contohnya, ya, banyak mengabaikan kamu, tidak peduli akan kebaikan diri kamu, ya. Mungkin juga ada yang pergi meninggalkan diri kamu. Nah, di sini kartu pertama yang hadir sudah memperjelaskan kondisi emosinya. Yang merasakan dia ini sangat bersalah kepada kamu ya, kerana dia sudah melakukan kamu seperti ini, sama ada mengabaikan kamu atau pergi meninggalkan koneksi ini. Nah, terang-terangannya kamu lihat kartu pertama ini, energi seseorang yang menyalahkan dirinya. Kita lihat lagi ya, siapakah dia? Wow, setelah menyalahkan dirinya, di sini timbul pula rasa keraguan di hatinya. Kamu tahu kenapa teman-teman, I release the need to know all the answers. Saya menangkap energi seseorang yang setelah mengabaikan kamu, pergi meninggalkan kamu, setelah beberapa waktu ya, mulai menyedari ataupun wujud keraguan di hatinya di atas tindakannya. Apakah tindakan dia ini benar? Apakah sesuatu yang sudah dia lakukan ini benar untuk dirinya dan diri kamu? Saya menangkap orang ini bukan sekadar menyalahkan dirinya, tetapi dia juga agak ragu ya, meragukan tindakan dia kepada kamu. Sesuatu yang seolah-olah dia sesali ya, setelah dia memperlakukan kamu seperti ini. Kita lihat lagi ya, siapa energinya. Wow, ini seperti turutan sebuah cerita teman-teman ya. Kartu pertama menyalahkan diri, kemudiannya meragukan tindak tanduknya dan kemudiannya merasakan kesepian. Nah, ini berlaku di atas tindak tanduknya sendiri. Kamu tahu teman-teman, orang ini bukan saja mengabaikan kamu, kemudian dia mungkin ya pergi meninggalkan koneksi hubungan ini. Setelah lama meninggalkan kamu, dia mulai meragukan segala tindak tanduk dia kepada kamu. Dan detik ini, kartu di tengah ini mengindikasikan energinya yang sedang kesendirian. Nah, setelah dia pergi meninggalkan kamu, kartu di tengah menunjukkan kesepian jiwanya detik ini, tanpa ada sesiapa. Nah, mungkin ya orang yang dia pilih, dengan siapa pun dia menghabiskan waktu, kini sepertinya ya dia tidak lagi bersama mereka. Kelihatan seperti jiwa yang cukup sepi, keseorangan, tidak ada orang yang memerhati. Kita lihat lagi ya siapa orang ini. Wow, ini benar-benar seperti turutan sebuah cerita ya. Setelah menyalahkan dirinya, wujud keraguan, wujud kesepian ya, kini ada pula rasa bersalah. Nah, seperti saya katakan tadi, energi penyesalan daripada orang ini. Seseorang yang benar-benar rasa bersalah terhadap kamu dan menyalahkan dirinya. Ada keraguan ya, sama ada keputusan yang telah dia ambil ini tepat ataupun tidak.
Jikalau dilihatkan kepada turutan kartu-kartu ini, teman-teman, ya, dia mulai merasakan tindakannya meninggalkan kamu, mengabaikan kamu merupakan kesilapan terbesar. Kerana di sini dia bukan saja sepi dan sunyi, tetapi di sini ada rasa bersalah. Bersalah ya terhadap apa yang telah dia lakukan kepada kamu dan hubungan ini. Wow, guys, can you believe it? Setelah semuanya selesai, setelah dia menyedari kesilapannya, ada perasaan cinta. Wow, ini begitu indah sekali ya. Saya juga tidak menyangka ya, kartu yang terbuka akan turutannya adalah seperti ini. Teman-teman, setelah dia menyedari dia salah kepada kamu ya, salah dengan mengabaikan kamu, tidak melakukan sesuatu yang baik dan benar terhadap diri kamu, ini seperti energi yang jelas-jelasan sudah terlambat. Ketika dia menyedari dia masih memiliki perasaan cinta kepada kamu, dia telah pun melakukan ini, yaitu meninggalkan kamu atau mengabaikan kamu. Setelah ini semua telah dilakukan, wujud kesepian di hatinya yang mulai menyedarkan dia. Ada rasa bersalah dan bahawa rasa cinta itu masih lagi wujud di dalam hatinya. Baik, teman-teman, kita lihatkan ya, bottom of the deck di sini. Wow. Di sini ada perkataan trust. Saya menangkap setelah dia menyedari ya, tindak tanduknya yang tidak tepat dengan mengabaikan kamu dan pergi meninggalkan koneksi ini, saya menangkap energi seseorang yang kesepian, ada rasa bersalah dan mulai memasrahkan segala sesuatu itu ya, di tangan yang di atas. Seolah-olah ini seperti out of control, tidak banyak yang dapat dia lakukan ya. Setelah dia melakukan kesilapan ini, apa yang dapat dia lakukan, teman-teman, hanyalah berserah ya, menyerah segala sesuatu itu di tangan yang di atas. Saya menangkap orang ini masih mencintai kamu sehinggalah momen ini ya. Sama ada dia sering mengabaikan kamu atau mungkin ada yang telah pergi meninggalkan kamu. Tetapi kepercayaan merupakan fondasi yang cukup kuat di dalam hubungan cinta kalian. Kalian berdua ini saling mempercayai satu sama lainnya. Mungkin kamu sudah mengenali dia ya, sejak zaman kanak-kanak ataupun sudah mengenali dia cukup lama. Maka fondasi kepercayaan di antara kamu dan orang ini begitu kokoh sekali. Baik, teman-teman, kita akan lihatkan lagi ya. Seperti apakah perasaan dia ke kamu setelah dia mengabaikan dirimu. Nah, kita akan lihat lagi di sini. Setelah dia menyalahkan dirinya, wujud keraguan, ada perasaan sunyi dan sepi. Dan detik ini ya, dia merasakan begitu bersalah dan masih ada rasa cinta. Nah, setelah terjadi seperti ini, seperti apakah perasaan dia ke kamu detik ini juga. Kita cuba lihatkan. Seperti apakah perasaan dia detik ini juga setelah dia menyedari dia mengabaikan dirimu? Wow, teman-teman, di sini ada perkataan change. I understand that nothing can grow or evolve without movement. Nah, dia menyedari ya, kondisi ini tidak akan berubah kecuali jikalau dia mulai bertindak. Bertindak bagaimana tuh, teman-teman? Berkomunikasi lagi dengan kamu. Mungkin datang bertemu dengan kamu, melakukan sesuatu ke arah perubahan positif ya hubungan kalian. Dan dia percaya jikalau dia tidak melakukan apa-apa, ini bakalan tidak akan mewujudkan sebuah perubahan, apatah lagi untuk membantu ke arah hubungan ini. Maka dia sedar dia perlu melakukan perubahan dengan bertindak, sama ada datang berkomunikasi dengan kamu atau bertemu dengan kamu secara langsung. Ada sebuah perubahan yang perlu dia lakukan secara positif. Nah, ini seperti ada sebuah keinginan di hatinya untuk bertindak ke arah sesuatu yang lebih positif. Dengan cara apa, teman-teman? Berkomunikasi lagi atau datang secara langsung bertemu dengan kamu. Yang pasti ya, intinya dia perlu bertindak, teman-teman. Nah, ini sesuatu yang direncanakan atau sedang dirasakan di dalam hatinya untuk merubah situasi ataupun kesilapan ini. Bagi merubah kesilapan dia, dia perlu datang untuk bertindak. Nah, ini yang sedang dia pikirkan ya, perasaan terdalam dia kepada kamu detik ini. Baik, teman-teman, kita lihatkan pula dari pihak kamu ya. Seperti apakah pula perasaan kamu ke dia setelah kamu diabaikan? Seperti apakah pula perasaan kamu ke dia setelah kamu diabaikan? Wow, teman-teman, di sini kamu masih lagi mengekalkan pertemanan ya, persahabatan yang baik dengan dirinya. Walaupun kamu sering dicuekin, diabaikan atau mungkin ditinggalkan ya, tetapi kamu tetap menghargai persahabatan, pertemanan yang sudah bertahun-tahun dengan orang ini.
kamu sangat, seperti saya katakan tadi ya, under the deck tadi ada fondasi yang cukup kuat, iaitu trust di antara kamu dan dia. Maka kamu di sini walaupun mungkin dicuekin, diabaikan dan ditinggalkan, kamu tetap seperti ingin mengekalkan pertemanan ya, persahabatan yang baik di antara kamu dengan orang ini. Nah, mungkin tidak terjadi sesuatu yang berkaitan dengan cinta, tetapi kamu benar-benar menyelami perasaan masing-masing ya, di mana pertemanan ini sesuatu yang perlu di cherish ya, sesuatu yang kamu hargai. Maka kamu tidak begitu mudah untuk melepaskan persahabatan, pertalian di antara kamu dengan orang ini. Kamu masih ingin mengekalkan kondisi pertemanan yang baik. Kamu benar-benar ya menghargai persahabatan di antara kamu dan orang ini. Jauh di dalam hati kamu ya, kamu sangat sayangkan persahabatan ini. Seperti itu ya. Dan masih begitu menghargai supaya persahabatan yang baik ini tidak dirusak hanya kerana sebuah cinta. Teman-teman, di sini ada kartu indecision. Saya tidak tahu ya, ini mungkin menjelaskan ya, mengapa dia mengabaikan kamu, dia mungkin melepaskan kamu atas alasan-alasan di mana dia tidak dapat membuat sebuah keputusan yang baik di kala itu. Orang yang bingung, tidak tahu mana yang perlu dipilih, pekerjaan, keluarga, orang lain yang terlibat, sehingga membuatkan dia terpaksa seperti hilang arah ya, benar-benar bingung, dan mungkin di kala itu dalam kondisi indecision, dia tidak tahu apa yang perlu dipilih, apa yang perlu keputusan apa yang perlu diambil. Maka di sini ya, keputusan yang tidak baik mengakibatkan kondisi seperti ini. Dia cuekin kamu, dia mengabaikan kamu, kemudiannya ada yang pergi melepaskan koneksi ini kerana di kala itu dia tidak tahu apa yang perlu didengarkan lagi ya. Benar-benar tidak tahu. Berlandaskan intuisi juga seperti tidak tahu apa yang perlu dipilih. Maka dia memilih sesuatu yang berlandaskan intuisinya. Dan itu tidak semestinya intuisi yang tepat. Nah, ini yang sedang terjadi ya. Okey teman-teman, kita akan cuba lihatkan lagi ke arah ciri-ciri seseorang ini. Siapakah dia? Seseorang yang kesal dengan tindakan yang telah dia ambil, iaitu cuekin kamu, mengabaikan kamu, dan ada yang pergi meninggalkan koneksi hubungan ini. Kita gunakan tarot kad ini ya. Kita cuba lihatkan di sini teman-teman. Siapakah orang ini dengan lebih details lagi ke arah ciri-cirinya? Siapakah dia? Seseorang yang sering mengabaikan kamu, tidak peduli dengan apa yang kamu rasakan, dan dia yang pergi meninggalkan koneksi hubungan ini. Siapakah dia? Okey teman-teman, dia adalah seorang magician. Nah, dari awal lagi teman-teman ya, ada sesuatu yang tidak jelas di hubungan kalian. Walaupun cinta dia cukup meyakinkan, orang ini charming ya, sangat menarik sekali, dan dia tahu bagaimana untuk mengutarakan ataupun mengungkapkan kata-kata yang tepat untuk memikat hati kamu. Nah, jauh di dalam hatinya dia memang tertarik banget sama kamu ya, kerana kartu The Magician ini juga mengindikasikan kartu soulmate. Maka dia tahu kamu orang yang tepat. Tetapi kerana kebijaksanaannya, dia juga pandai untuk memutarbelitkan fakta. Ada sesuatu yang tidak dapat dia putuskan di kala itu ya, keputusan yang perlu diambil sehingga dia perlu memanipulasikan keadaan. Di mana teman-teman, dengan harapan dia tidak begitu menyakiti kamu, tetapi apa yang terjadi setelah dia memutuskan memanipulasi keadaan, memanipulasikan kata-katanya, kamu sangat terluka di sini. Nah, di sini teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang berciri-cirikan, seseorang yang sangat capable. Orangnya berkemampuan, berkebolehan ya, orang yang mempunyai bakat-bakat tertentu. Nah, dia mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik, komunikasi yang lancar. Maka ada komunikasi yang cukup nyambung di antara kamu dengan orang ini. Orang ini sering curhat kepada kamu, sering mendengarkan segala apa pun ya yang terbuku di hati kamu. Perbualan di antara kamu dengan orang ini benar-benar klik sekali ya. Dan saya menangkap kerana dia seorang yang cukup charming, maka kamu sangat terpikat dengan dirinya. Dan dia seperti secara tidak langsung mampu meyakinkan kamu ya, kamu adalah orang yang dia inginkan. Kamu merupakan soulmate-nya si dia. Saya juga menangkap dari kartu yang sama, terlihat seperti ada perubahan dari segi kondisi ya, berkomunikasi antara kamu dengan orang ini. Mungkin baru-baru ini ya, komunikasi itu dikurangkan, atau kamu dengan orang ini sudah lama tidak berkomunikasi. Ciri-ciri yang lainnya. Orang ini berjiwa tua teman-teman ya, dia seorang yang cukup matang. Saya menangkap gambaran seseorang yang mungkin sepantaran atau usianya jauh lebih tua ketimbang usia kamu.
saya menangkap orang ini mengabaikan kamu kerana dia seseorang yang agak suka menyendiri, ya. Ada sesuatu yang perlu dia renungkan dengan baik. Saya tidak tahu, mungkin beberapa di antara dia mengabaikan kamu, melepaskan koneksi hubungan ini ketika dia mendapati kamu jatuh cinta dengan dirinya. Kerana orang ini ketika hadirnya kartu The Hermit ini, ya, ini lebih ke arah seseorang yang ke arah spiritual. Nah, seseorang yang ke arah spiritual, teman-teman, adalah seseorang yang lebih mengutamakan pertemanan ketimbang sebuah hubungan cinta. Ketika seseorang itu mengarahkan segala fokusnya ke arah spiritual, dia tidak akan begitu memikirkan soal cinta. Soal cinta tidak lagi menjadi faktor utama atau kepentingan di hatinya. Nah, saya tidak tahu ini sama ada energi yang berkaitan dengan kartu The Magician tadi atau ini completely a different energy, ya. Mungkin energi yang berbeda. Tidak ada kaitan dengan kartu The Magician tadi. Saya menangkap beberapa di antara dia mengabaikan kamu, melepaskan koneksi hubungan ini ketika dia menyedari, ya, setelah kalian bersahabat, ya, teman tetapi mesra, dia mungkin menyedari kamu memiliki perasaan yang cukup special kepada dirinya. Tetapi kerana dia seorang yang sangat mengarahkan ke arah ibadah, ke arah spiritual, dia ingin mengekalkan hubungan kalian sebatas pertemanan. Maka dia mungkin menghindar, menjauhkan diri kerana secara tidak langsung tidak mahu memberikan kamu harapan seolah-olah dia akan membalas cinta kamu. Saya menangkap ini tidak ada kaitan dengan energi kartu pertama tadi, ya. Kita lihat lagi, teman-teman. Ciri-ciri seseorang yang mengabaikan kamu atau ada yang melepaskan koneksi hubungan ini. Beberapa di antara dia mungkin, ya, masih lagi seorang yang jauh lebih muda ketimbang usia kamu. Dia mungkin lagi masih di pengajian, teman-teman. Masih belajar. Orang ini tidak konsisten dari segi komitmen. Berjiwa keanak-anakan. Tetapi jikalau kamu pertikaikan soal cinta dan ketulusan, saya boleh pastikan dia tulus mencintai kamu. Tetapi kerana mungkin usianya masih sangat muda, atau jikalau usianya tidak muda, ya, dia mungkin berjiwa keanak-anakan. Kamu tahu, teman-teman, dalam diam, ya, dia adalah seseorang yang sangat mengharapkan kamu. Dia mungkin look up to you, ya, seperti menganggap kamu sebagai the big sister, the big brother, seperti itu. Dia benar-benar look up to you. Orang ini membutuhkan perhatian dan dia sering ingin mendapatkan perhatian kamu. Tetapi ini kebalikan jikalau kamu yang mengharapkan perhatian darinya. Saya menangkap dia adalah seseorang yang sering-seringan inginkan perhatian daripada kamu tetapi jarang memperhatikan kamu. Tetapi jauh di dalam hatinya, dia merupakan seseorang yang belum bersedia ke arah komitmen, masih ingin bersenang-senang, mungkin dia masih ada yang belajar dan banyak keraguan di dalam hatinya. Bukan kerana dia tidak cintakan kamu, tetapi kerana dia benar-benar tidak tahu apa yang dia mahukan. Nah, ini salah satu daripada ciri-cirinya. Sama ada ketiga-tiga kartu ini berkaitan atau ketiga-tiga kartu ini menarik energi yang berbeda. Kita lihatkan lagi, ya, ciri-ciri seseorang yang sering mengabaikan kamu dan kemudiannya bertindak untuk melepaskan koneksi ini. Beberapa di antara dia, teman-teman, masih lagi terikat kepada sebuah ikatan pernikahan. Nah, saya tidak tahu kamu yang menonton ini, ya, saling single atau mungkin kamu berdealing dengan seorang yang mendeklarkan dirinya sebagai seorang janda atau duda. Tetapi tanpa kamu ketahui, dia mungkin belum selesai isu yang berkaitan dengan pernikahannya. Mungkin masih dalam proses hukum untuk menyelesaikannya, untuk mengakhiri hubungan dengan pasangan yang lalu. Saya menangkap beberapa di antara dia masih lagi terikat kepada sebuah ikatan pernikahan. Itu belum selesai, teman-teman. Maka ini menjelaskan mengapa ada kalanya dia abaikan kamu dan mungkin ketika ini belum selesai, dia cuba melepaskan kamu. Sehinggalah proses ini complete. Nah, seperti itu. Kerana orang ini sebenarnya ingin bertindak benar ke arah kamu. Nah, bagaimana untuk bertindak adil dan benar ke arah kamu? Dia perlu settle segala sesuatu yang berkaitan dengan ikatan pernikahan dengan pasangannya. Begitu, ya. Dan saya menangkap dia seorang yang cukup adil, seorang yang berjiwa tenang dan ingin bertindak secara adil terhadap kamu. Saya tidak menangkap dia seorang yang ingin mempermainkan perasaan kamu. Orang yang benar-benar ingin bertindak benar, ya, dan saya juga menangkap beberapa di antara dia, seseorang yang sering menganalisakan hubungan kalian dan sebagainya. Someone who look at something thoroughly, benar-benar ketika memandang sesuatu itu, ya, akan dipandang dengan penuh ketelitian.
Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ya energi yang lainnya. Ciri-ciri dia yang lainnya. Nah teman-teman, ketika hadirnya kartu seindah ini ya, The Star, dia mungkin seorang influencer, YouTuber ya, mungkin juga seorang tarot reader, seorang healer, motivator, atau dia seorang selebriti. Sama ada dia seorang penyanyi, pelakon, apa sahaja yang ada kaitan sebagai seorang public figure. Maka orang ini teman-teman ya, ketika dia menjalankan hubungan ini dengan kamu ya, dia perlu bertindak dengan cara yang berhati-hati. Dengan seolah-olah tidak mahu diperhatikan oleh orang lain. Beberapa di antara kalian, ciri-ciri yang lain ya, kamu dengan orang ini tidak pernah bertemu sehinggalah momen ini. Belum ada pertemuan di antara kalian, tetapi kalian sering chattingan, video call, berkomunikasi melalui social media. Nah di sini teman-teman ya, saya menangkap dia seorang yang sangat mengharapkan kamu, tetapi sangat berhati-hati dari segi tindakan. Beberapa di antara dia di sini juga teman-teman ya, ketika hadirnya kartu The Star ini bersebelahan dengan Justice, saya menangkap dia seseorang yang saya tidak tahu ya, ini mungkin orang yang pernah bercerai, orang yang banyak kekecewaan di masa lalunya. Sehingga menjadikan dia orang yang berhati-hati dan banyak healing di dalam jiwanya. Seperti orang yang tidak mahu lagi ke depannya nanti dilukai sekali lagi. Dia mungkin banyak mengalami kekecewaan ya di hubungan masa lalunya. Menjadikan dia seorang yang benar-benar berhati-hati, penuh dengan pertimbangan sebelum melanjutkan hubungan ini dengan kamu. Ciri-ciri yang lainnya, orangnya cukup sibuk teman-teman. Saya menangkap dia cukup sibuk sekali dengan aktivitasnya. Nah, apatah lagi jikalau dia seorang influencer, public figure ya, agak sukar pergerakan dia ke kamu. Maka secara tidak langsung, ketika dia tidak dapat bergerak, ketika dia terlalu sibuk, maka memberikan kamu ya situasi seperti di mana kamu diabaikan. Kemudiannya mungkin ada yang melepaskan ya, kerana saya merasakan orang ini begitu busy. Begitu sibuk sekali teman-teman, sukar untuk mencari waktu ya, sering terikat kepada sesuatu. Nah apatah lagi seperti saya katakan tadi, jikalau dia seorang selebriti, orang yang dikenali banyak orang. Maka ini juga menjelaskan mengapa ada sikap cautious, berhati-hati ketika dia mendekati kamu. Beberapa yang lain mungkin masih terikat dengan sebuah ikatan pernikahan. Wow, teman-teman, di sini ada kartu The Lovers. Kamu dengan orang ini memiliki ketertarikan yang luar biasa. Chemistry yang benar-benar menggila ya. Ketika memandang kepada kamu, kamu pandang ke arah dia, ini memang ada ketertarikan yang cukup luar biasa. Teman-teman, sekali lagi saya ingin menerapkannya, beberapa di antara kalian pernah bersentuhan fisik tanpa sebarang ikatan. Nah, ini bukan energi untuk semua orang. Untuk kamu yang tidak pernah bertemu, ini bukan energi kamu ya. Ini hanya energi untuk kalian yang pernah bertemu. Saya menangkap energi beberapa yang pernah bersentuhan fisik tanpa sebarang ikatan khusus. Kerana ketertarikan di antara kalian ini begitu menggila sekali. Kamu merasakan kamu ya dari segi pemikiran dan tutur bicara ya, banyak persamaan dengan dirinya. Jauh di dalam hatinya, dia memang memilih kamu. Tetapi kerana kartu The Lovers ini mengindikasikan sebagai pilihan, maka teman-teman saya tidak tahu ya, ini banyak kebetulannya dengan kartu The Indecision ini ya. Seperti walaupun dia sangat tertarik kepada kamu, tetapi dia perlu membuatkan pilihan yang tepat. Maka ini menjelaskan mengapa ada kondisi kamu diabaikan atau dilepaskan. Baik teman-teman, kita akan lihatkan dengan lebih jauh lagi. Sebelum saya shuffle kartu ini, ini adalah zodiak Gemini. Okey teman-teman, The Lovers merupakan major arcana berzodiak Gemini. Okey teman-teman, kita lihatkan ke tema hari ini ya. Mengapakah dia kesal banget setelah mengabaikan dan melepaskan kamu? Nah, di sini ya, seseorang ini menyalahkan dirinya. Ada perasaan guilt, perasaan bersalah. Nah, kita perlu mengupas ya, mengapakah dia kesal banget setelah mengabaikan dan melepaskan kamu. Tidak kiralah ya, sama ada dia baru melepaskan kamu atau sudah lama melepaskan kamu. Pertanyaannya, mengapa dia kesal banget akan sikap dan perilakunya dengan mengabaikan dan melepaskan kamu? Kerana kartu yang pertama sudah terlihat ya, seseorang yang menyalahkan dirinya. Maka kita cuba lihatkan mengapakah dia kesal banget setelah dia mengabaikan dan melepaskan kamu. Wow, teman-teman. Dia sangat menyesal ya.
Kerana di sini, teman-teman, saya menangkap ada sesuatu yang ingin dia lakukan, sesuatu yang ingin dia upayakan, tetapi tidak kesampaian, tidak terlaksana. Kamu tahu kenapa, teman-teman? Salah satu penjelasan mengapa dia turut menyalahkan dirinya, kerana dikala itu, dia diposisikan, okay, kamu pasti akan bertanya, ya, Kak, kenapa dia tidak pilih saya? Mengapa dia pergi meninggalkan saya? Kerana dikala itu, atasnya ada kartu magician. Dikala itu, the emperor ini tidak tahu sama ada sesuatu yang dia pegang, ya, sesuatu yang dia miliki, iaitu kamu, adalah sesuatu yang nyata, solid ataupun tidak. Dia seperti dia tahu perasaannya sangat mencintai kamu, ingin melindungi kamu. Kamu adalah orang yang dipilih. Tetapi kerana posisinya yang tidak mengizinkan, membuatkan dia terpaksa memanipulasikan keadaan dengan pergi meninggalkan kamu. Nah, sehinggalah detik ini, perasaan bersalahnya tidak berganjak pergi. Dia masih seperti memikul, ya, sebuah perasaan bersalah, sebuah keraguan di hatinya akan tindakan si dia. Saya menangkap, teman-teman, walaupun dia bertindak mengabaikan kamu, tetapi dari segi perasaannya, dia tidak pernah berganjak meninggalkan kamu. Fisiknya mungkin pergi, ya, tetapi hatinya tetap stay. Nah, saya menangkap begitu, ya. Dan dia benar-benar seorang yang very hard on himself, very hard on herself. Bagaimana untuk translate ini, ya? Dia orang yang benar-benar keras dengan dirinya. Nah, ketika dia melakukan kesilapan ini, dia tidak akan menyalahkan kamu. Dia menyalahkan dirinya. Menurut dia, seorang emperor ini, dia perlu bertanggungjawab ke atas segala tindak tanduknya. Dia orang yang keras dengan dirinya. Dia bukan saja cuek, dingin, pasif, kaku dengan kamu, tetapi dia juga seorang yang sangat keras dengan dirinya. Ketika dia melakukan kesilapan, dia menyadari dia perlu menanggung segala kesilapan yang dia lakukan. Maka daripada kartu di emperor ini, teman-teman, ya, dia tidak pernah menyalahkan kamu, tetapi menyalahkan keputusan yang sudah dia ambil. Nah, kita lihatkan lagi, ya, mengapakah dia sangat kesal dan menyalahkan dirinya setelah dia mengabaikan dan melepaskan kamu. Dia menyalahkan dirinya kerana menurut dia, dia tidak bersungguh-sungguh memperjuangkan kamu. Ada kalanya dia datang, ada kalanya dia pergi. Dia datang ketika dia membutuhkan kamu, dia akan pergi ketika dia merasakan sikap impulsif, sikap yang terburu-buru. Nah, ketika hadirnya kartu A Knight of Wands, seseorang yang memperjuangkan kamu dengan cara very inconsistent. Di atasnya ada kartu The Hermit. Ada kalanya dia menarik diri, ada kalanya dia datang kembali. Nah, cara dia memperjuangkan kamu di kala itu memang tidak konsisten. Ketika merasakan panas, dia datang. Ketika merasakan dingin, dia pergi. Maka ini menerangkan atau menjelaskan, ya, mengapa dia sangat kesal banget akan tindak tanduknya ke kamu di kala itu. Kita lihat lagi, ya. Wow, teman-teman, di sini ada kartu Six of Swords. Saya menangkap dia kesal banget ketika dia mengambil keputusan untuk pergi dari kamu. Sebenarnya, teman-teman, di kala itu, ya, ketika hubungan kalian terputus, terjeda, atau ada keputusan yang perlu dia ambil untuk pergi dari kamu, ya, dia tidak pergi dengan sebuah ketenangan di jiwanya. Tetapi dia pergi dengan kesedihan yang cukup berat di hatinya. Di dalam sampan ini, ya, tidak ada kamu, hanya dia seorang diri. Dia pergi dengan kesedihan, seolah-olah memberikan saya gambaran, ya, meninggalkan jejak-jejak memori di belakangnya. Orang ini sebenarnya walaupun dia pergi, dia tidak mahu kamu melupakan dirinya. Kartu di atas ini, Page of Cups. Orang ini memiliki harapan yang cukup besar kepada kamu, tetapi terpaksa memilih untuk pergi meninggalkan kamu atas alasan-alasan yang tertentu, yang benar-benar membuatkan dia kecewa banget. Kerana dikala itu, menurut dia, jikalau dia pergi meninggalkan kamu, ini akan mendamaikan situasi hubungan kalian. Maka bacaan ini merangkumi, ya, cinta terlarang, cinta segitiga. Kerana saya menangkap energi dia yang terpaksa pergi dengan sebuah perasaan yang cukup berat di hatinya. Ini orang yang terpaksa berdamai dengan situasi. Kerana jikalau dia melanjutkan hubungan ini dengan kamu, ini akan parah sekali, teman-teman. Maka ini secara tidak langsung memberikan saya gambaran cinta terlarang, cinta segitiga. Now, I'm sorry, ya, guys, jikalau saya mengulangi ini kerana ini yang terbaca. Okey, teman-teman, kita lihatkan lagi mengapa ada kekesalan dan penyesalan di saat dia mengabaikan kamu. Wow.
judgment, teman-teman. Dia menyesal banget setelah mengabaikan kamu, setelah melepaskan kamu, kerana hidupnya bukan sekadar sepi, tetapi dia terpaksa memulakan semua itu ya daripada nol lagi. Ketika dia pergi meninggalkan kamu, teman-teman, hidupnya seperti dia terpaksa menjalankan hukumannya. Ini hukuman karmanya. Apa yang dia lakukan kepada kamu, dia seperti dihukum. Ketika dia dihukum, ada kesedaran yang memberitahu dia, dia perlu datang memperbaiki situasi ini. Semesta seolah-olah memberikan dia kesempatan, pintu yang terbuka untuk datang meminta maaf dengan kamu. Kerana jikalau dia tidak datang meminta maaf dengan kamu dan perbaiki situasi ini, hidupnya akan diikat dengan karma yang seperti ini. Apa yang ditabur, itu yang akan dituai. Orang ini sedang menjalankan karmanya, teman-teman. Maka ini menjelaskan mengapa kartu di pihaknya ada sebuah niat untuk melakukan perubahan positif. Maka ini juga menjelaskan ya mengapa dia menyalahkan dirinya dan ada perasaan bersalah. Kerana saya menangkap jauh di dalam hatinya, dia tidak dapat menafikan dia masih sangat mencintai kamu. Menurut dia, dengan lebih tepat lagi ya, hubungan kalian ini belum berakhir. Kita tidak akan tahu, teman-teman, ke penghujungnya nanti bagaimana. Menurut dia, ini belum berakhir. Dan saya menangkap ada sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya di mana dia dihukum dan dia perlu reverse the procedure. Dia perlu seperti membalikkan situasi ini. Nah, bagaimanakah cara dia membalikkan situasi ini? Dia perlu datang meminta maaf dengan kamu. Kamu tahu, teman-teman, kalian ini saling terhubung. Ada panggilan hati di antara satu sama lainnya yang menghubungkan kamu dengan orang ini. Walaupun detik ini ya kamu dengan dia memang mungkin ya tidak berkomunikasi. Tetapi dia diberikan kesedaran oleh semesta untuk memperbaiki situasi ini. Maka wujud kesedaran di hatinya ya teman-teman yang menjelaskan ke arah mengapa dia sangat kesal, menyalahkan dirinya ketika dia mengabaikan dan melepaskan kamu. Di sini dia perlu datang meminta maaf dan bertindak adil dan bertindak benar. Memperbaiki situasi di antara kalian. Ini seperti unfinished business yang perlu dia settle sebentar lagi ya. Kita lihat lagi mengapa ada penyesalan yang besar. Wow, teman-teman, di sini saya menangkap seseorang yang bekerja keras ya. Ini seperti sesuatu yang masih lagi berjalan. Cuba mengupayakan untuk memperbaiki situasi hubungan ini. Nah, ini kerja keras yang akan dia lakukan ya sebentar lagi. Proses untuk memperbaiki hubungan ini bukanlah mudah. Setelah apa dia lakukan ya, mengabaikan kamu, melukai hati kamu, pergi meninggalkan kamu. Saya menangkap ke depannya nanti dia akan cuba perbaiki situasi ini dengan meyakinkan kamu akan kerja keras dia atau keupayaan dia. Saya menangkap seseorang yang ingin membuktikan dirinya bahwa dia masih sangat mencintai kamu dan sesuatu yang berjalan di antara kalian ini belum berakhir. Ini kerja yang belum selesai, teman-teman. Yang masih perlu diupayakan, dikerjakan demi mewujudkan sebuah harapan. Dia perlu membuktikan dirinya demi mewujudkan sebuah harapan, mendapatkan kemaafan kamu agar hubungan kalian akan healing. Seperti itu ya. Seperti saya katakan tadi, unfinished business. Detik ini teman-teman, jikalau kamu sedang mempertikaikan perasaannya, saya tidak merasakan dia ini ya, walaupun dia mengabaikan kamu, melepaskan kamu, matanya tidak pernah melirik ke kiri dan ke kanan. Orang ini, kamu lihat ya, kartu di sini, pertama di barisan kedua ini ada the Emperor sebagai pembukaan dan diakhiri dengan kartu Two of Swords. Saya menangkap perasaan orang ini tidak pernah berganjak untuk kamu. Tetapi perbedaannya, dia diamkan sahaja. Tidak ngomong apa-apa. Ini persamaannya. Perbedaannya memang tidak ada sesuatu yang dia lakukan dari segi tindakannya, maka menjelaskan mengapa kartu di pihaknya perlu melakukan perubahan dari segi tindakan yang positif. Nah, kamu lihat di barisan kedua ini, pembukaannya di Emperor, penutupnya Two of Swords. Dia memang tidak ngomong, teman-teman, tidak beritahu kamu. Ini lebih ke arah communication breakdown ya. Kamu tahu teman-teman, komunikasi itu cukup penting. Bukan saja di tempat kerja, juga dalam sebuah hubungan. Ketika tidak ada komunikasi yang lancar, tidak diutarakan sepenuhnya. Nah, ini yang terjadi, communication breakdown. Kamu merasakan diabaikan, kamu merasakan dilepaskan, kerana dia memilih untuk mendiamkan dirinya.
Tetapi dari segi perasaan, dia tidak melirik ke kiri kanan atau mencari orang lain. Yang dia mahukan, dia stay dari segi perasaan dengan kamu. Masalahnya tidak dia omongkan. Kamu tahu, menurut dia, mendiamkan diri lebih baik daripada diutarakan kerana orang ini tidak mahu memberikan kamu harapan yang sebarangan. Seperti itu ya. Maka dia bertindak untuk mendiamkan diri bagi mendamaikan situasi kalian. Beberapa di antara dia masih lagi belum mencapai kata putus. Apa yang benar-benar dia inginkan? Ada sesuatu yang perlu dia putuskan. Tetapi mungkin kondisi hidupnya yang belum settle, teman-teman ya. Maka dia tidak dapat memilih. Nah, ini yang terjadi di hubungan kalian. Membuatkan dia tidak dapat memilih dengan baik, memberikan kamu sebuah keputusan. Maka ini menjelaskan mengapa dia bertindak, tidak pergi ke mana-mana, tetapi tidak mengomongkan apa-apa, tidak memberitahu kamu apa-apa. Tidak ada sesuatu yang dia beritahu kamu di sini. Dia diamkan saja. Maka ini yang melelahkan kamu di sini ya. Kerana ketika dia tidak berbicara, kamu tidak tahu apa yang dia inginkan. Pusing ya kepala teman-temannya ketika dia tidak mengungkapkan hasrat di hatinya. Tetapi jauh di dalam hatinya, dia memiliki hasrat yang luar biasa kepada kamu. Okey teman-teman, di sini ada King of Coins. Saya menangkap beberapa di antara dia sering mengabaikan kamu ataupun melepaskan koneksi hubungan ini kerana dia perlu bertanggungjawab kepada seseorang. Nah, ini sama ada keluarganya, orang tuanya atau pasangannya. Jikalau dia single, dia perlu bertanggungjawab ke atas dirinya, yakni memperbaiki kondisi keuangannya agar dia tidak terus-terusan bergantung dengan diri kamu. In fact, teman-teman, dia perlu menstabilkan kondisi keuangannya kerana dia adalah seseorang yang perlu bertanggungjawab ke atas diri kamu, not the other way around. Nah, begitu teman-teman ya, maka dia seorang yang bertanggungjawab. Dia sangat serius dan sangat berkomited dengan pekerjaannya. Orang yang sangat mementingkan materi duniawi. Menurut dia, tanpa kestabilan keuangan, dia tidak akan bisa membahagiakan diri kamu. Saya menangkap ada pilihan yang tidak dapat dia pilih ya. Mungkin dikala itu berkaitan dengan pekerjaan, keluarga atau pasangan. Beberapa di antara kamu di sini ya, saya tidak tahu, dari tadi saya melihat ada gambaran seperti dua orang pria. Jikalau kamu seorang wanita, pasti kamu tahu ya apa yang sedang saya jelaskan di sini. Ada penglibatan dua gentleman dalam hidup kamu. Nah, ini jikalau kamu seorang wanita yang menonton. Jikalau kamu seorang lelaki yang menonton, terbalikkan gender ini ya. Mungkin kamu berdealing dengan dua orang wanita sekaligus dalam hidup kamu. Baik teman-teman, zodiak yang terlihat di sini ya, saya bacakan directly daripada kartu-kartunya. Daripada King of Coins ini, di bottom of the decknya, ada energi berzodiak Taurus. Di sini ada Gemini mendominasi, Virgo mendominasi, Pisces, Libra mendominasi, Aquarius mendominasi, Gemini minor arcana, Libra, ini zodiak Virgo. Virgo, Libra atau Scorpio, Aquarius, Leo dan juga Aries. Zodiak yang mendominasi datang daripada meja arkana, terlihat dari Aries, Gemini, Virgo, Libra, Aquarius dan Scorpio. Seperti itu ya teman-teman. Baiklah teman-teman, kita akan proceed ya. Kita akan cuba lihatkan di sini. Mungkin saya akan gunakan kartu yang berbeza ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan. Seperti apakah perasaannya ke kamu detik ini juga? Seperti apakah perasaannya ke kamu detik ini juga? Mungkin berlandaskan perasaan ini ya, dia akan mulai bergerak melakukan sebuah perubahan positif di hubungan kalian. Kita cuba lihatkan perasaan terdalamnya ke kamu detik ini juga. Seperti apakah perasaan terdalamnya dia ke kamu detik ini juga? Wow, di sini ada peace, knowledge, awareness. Saya menangkap daripada kartu-kartu ini teman-teman ya, ada kesedaran yang cukup tinggi di dalam hatinya. Orang ini sepertinya sudah cari tahu akan keberadaan kamu, akan hidup kamu ya. Dia mungkin memasang spy, dia tahu ya kemajuan hidup kamu di sini.
dia memang sudah tahu bagaimana kamu hidup tanpa dirinya ketika dia mengabaikan kamu, ketika dia melepaskan kamu. Orang ini dalam diam mencari tahu ya akan kemajuan hidup kamu. Dan dia juga menyedari setelah dia mengabaikan kamu, melepaskan hubungan ini, kamu agak damai, agak peaceful ya. Dan ada sesuatu yang seperti membuatkan dia tersedar, dia tidak seharusnya datang merusakkan kedamaian yang sudah kamu kecapi di hati kamu tanpa dirinya. Maka ketika dia sedar, ketika dia ingin melakukan perubahan positif ke depannya nanti, dia perlu datang dengan persiapan sepenuhnya agar tidak merusakkan segala kedamaian yang sudah kamu kecapi di hati kamu ketika dia tidak berada di samping kamu. Saya menangkap orang ini akan lebih berhati-hati dan ketika dia mendekati kamu nanti atau berkomunikasi ya, dia akan cuba datang dengan motifnya adalah peace, teman-teman. Dengan sebuah perasaan yang ingin mendamaikan situasi, mewujudkan kedamaian di antara kamu dengan dia. Masih mengekalkan persahabatan, pertemanan dan dia akan datang dengan kondisi yang lebih mature, lebih matang lagi. Kerana ada kesedaran di hatinya yang dia tidak seharusnya datang secara langsung ya, dengan secara tiba-tiba setelah bertahun-tahun merusakkan kedamaian yang sudah kamu kecapi tanpa dirinya. Maka dia akan datang dengan kondisi yang cukup matang, teman-teman ya. Ketika dia melakukan pendekatan, trying to approach you, ini adalah cara yang cukup matang menurut saya. Penuh dengan kesedaran. Orang yang tidak akan sebarangan bertindak, tetapi akan bertindak dengan cara yang tepat. Okey, teman-teman, di sini ada kartu protection. Saya rasa, teman-teman, ya, kedepannya nanti dia juga akan cuba melindungi ya situasi kamu detik ini. Apakah kamu ini seperti situasi yang mengizinkan dia untuk mengganggu ataupun tidak? Dia akan memantau dahulu. Dan saya menangkap, ya, ini lebih menguatkan ke arah The Emperor tadi, ya. Orang ini jauh di dalam hatinya masih sangat ingin melindungi kamu, menyayangi kamu ya, trying to protect you. Seolah-olah ya kamu ini adalah hak miliknya dia walaupun dia telah pergi meninggalkan dirimu. Kerana ketika dia datang dengan kamu, teman-teman, masih ada kenyamanan yang luar biasa. Dan kartu knowledge di tengah ini ya, tanpa perlu banyak berbual dengan kamu, kamu sangat memahami hatinya. Kalian ini ya seperti boleh berhadapan dengan satu sama lain tanpa berkata-kata. Hanya dengan melirik mata ya, kamu memahami dia, dia sudah memahami kamu. Ada kesedaran yang tinggi, kenyamanan yang luar biasa di antara kalian. Maka tanpa banyak berkata-kata, teman-teman ya, orang itu begitu nyaman dengan kamu. Baiklah teman-teman, kita akan buka kartu yang terakhir di sini ya. Kita cuba lihatkan lagi kedalaman perasaannya kepada kamu detik ini melalui kartu pesan ini. Pesan cinta apakah yang ingin dia zahirkan kepada kamu berlandaskan penyesalan di hatinya? Apa yang ingin dia zahirkan kepada kamu detik ini berlandaskan penyesalan di hatinya? Apakah yang ingin dia ungkapkan melalui readingan hari ini? God is keeping me alive, but you are keeping me in love. Wow guys, ini kartu love ini ya, masih ada rasa cinta. Tuhan memastikan yang dia masih lagi sihat, hidup dengan baik-baik sahaja. Tetapi apa yang menyemangati si dia adalah cinta yang hadir daripada kamu. Cinta kamu ini benar-benar memberikan dia semangat. Ia benar-benar menyemangati perasaan dan hatinya. Dia merasakan kekuatan itu datang daripada kamu, walaupun Tuhan memastikan kondisi kesihatannya baik, dia hidup baik-baik sahaja. Tetapi apa yang benar-benar menghidupkan dia adalah rasa ataupun ketulusan cinta kamu yang menguatkan dirinya sehinggalah detik ini. What can I give to run my fingers through your hair? Teman-teman, untuk kamu yang pernah bersentuhan ya, dia sangat merindukan ketika dia menyentuh rambut kamu dengan jari-jarinya. Ini memori yang tidak bisa dia lupakan dan dia masih lagi dapat merasakan kelembutan daripada rambut kamu dengan jari-jarinya. Ini sense of sensation ya yang tidak dapat dia lupakan ketika dia menyentuh rambut kamu dengan jari-jarinya. Ini hanya resonate untuk kalian yang pernah bertemu, kalian yang pernah bersentuhan ya. Untuk kalian yang tidak pernah bertemu, ini bukan energi kamu. I cannot forget you. Teman-teman, sehinggalah detik ini. Benar kata saya tadi ya, dia tidak melirik matanya ke kiri dan ke kanan kerana dia tidak bisa melupakan kamu. I care so much for you. Sehinggalah momen ini, teman-teman, dia masih lagi sangat peduli akan diri kamu. Perbedaannya, didiamkan sahaja.
Nah, ini yang melelahkan kamu ya, benar-benar melelahkan kamu. Kerana orang ini tidak banyak berkata-kata. Maka detik ini dia menyedari ya, untuk dia memperbaiki situasi ini, dia perlu berubah segera dengan memberikan tindakan yang positif. My heart leads me to you. Pergerakan itu berlaku berlandaskan hatinya yang tergerak ya. Hatinya seolah-olah mendorong dia untuk mendekati kamu. Nah, ini seperti ya, jauh di mata, dekat di hati. My heart leads me to you. Walaupun kalian mungkin berjarak, berjauhan ya, mungkin orang ini berada di luar kota, di luar pulau, di luar negara ya, tetapi dari segi hati, dia tidak pernah berjarak dengan kamu. Tidak ada satu hari yang berlalu ya, tanpa dia memikirkan dirimu. Baik teman-teman, kita cuba lihatkannya. Inisial apa saja yang hadir ke pembacaan hari ini. Baik teman-teman, inisial yang hadir ya, ke pembacaan kali ini yang berwarna ungu ataupun purple ya, akan saya letakkan di atas ya agar mudah dilihat. Ada letter W, I, G, W, I, G, S, E, A, K, U, B, C, X, L, Y, P, F, Q. Nah teman-teman, sewaktu menyusun inisial ini tadi ya, ada perkataan yang mengeja C ataupun laut ya. Mungkin kalian terpisah dengan lautan ataupun ada yang bekerja di laut seperti itu ya. Sesuatu yang got to do dengan laut teman-teman ya. Dan saya juga menangkap perkataan WIG. Saya tidak pasti teman-teman ya, apakah mungkin ada para cewek yang sangat suka mengenakan ya rambut palsu sebagai fashion, atau kalian mungkin berdealing dengan seorang cowok atau wanita ya yang suka menggunakan rambut palsu. Saya tidak tahu apakah ini kebetulan ketika menyusun inisial ini tadi. Nah, inisialnya mengeja perkataan wig ya, seseorang yang menggunakan rambut palsu dan juga seseorang yang mungkin bekerja di lautan. Atau kalian simply terpisah dengan lautan. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu buat readingan kali ini. Dan sebagai renungan bersama, adalah lebih baik melihat ke depan dan bersiap daripada melihat ke belakang dan menyesal. Sentiasa menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di readingan yang selanjutnya. Bye, take good care.